Rain My Life, edisi bawang bombay dan bawang putih. Jujur li, hampir seminggu ini duniaku sedang tidak baik-baik saja gara-gara si bawang putih ini. Kalian lihat aja lah kelakuan randomnya. Ya, dia mau bawa tato aku nih masuk ke rumah-rumahannya. Gimana aku gak darah tinggi coba, hah? Lihat aja tuh bentukannya, udah kayak kemoceng, pendek, ipel-ipel, ya kan? Pagi-pagi nih, aku mau mesra-mesraan sama mama, itu pun gak sempet, guys. Kalian tau kenapa? Karena ada bawang putih di kerajaan aku. Lalu, biasa lah ya, akunya disuruh sabar. Tapi gimana ya? Gimana aku harus sabar menghadapi si bawang putih ini? Tuh, aku omelin aja nih, kayak gak ngerti gitu loh, guys. By the way, si bawang putih ini bobotnya satu kamar sama aku, guys. Menyebalkan, bukan? Tapi, meskipun kita bobotnya sekamar nih, kamar aku tuh gak bau pesing karena mamaku pilih deo underpad ini sebagai alas kencingnya si bawang putih. Tentunya, ini tuh bukan underpad biasa. Ini underpad yang ada kandungan karbon aktifnya, jadi tuh bisa menetralkan bau pipis. Dan tentunya anti bocor juga, guys. Yang mau beli juga cekan yang kuting ada size S, M, dan L. Ini menurut kalian ekspresi aku ini bahagia atau gimana ya? Hah, ngeliat si bawang putih ini ada di kerajaan aku. Lalu ini aku lagi dipijitin mamaku ya, karena aku tuh lagi mengumpulkan tenaga untuk nanti gulat sama si bawang putih. Kalian tau lah ya kenapa ekspresi muka aku tuh antagonis kayak gini. Iya betul, karena aku tuh ngeliatin kelakuan randomnya si bawang putih yang bikin aku darah tinggi. Ini si bawang bombay lagi di ceng-ceng, si bawang putih lagi merusak bandu mamaku. Tolong ya, siapapun nih yang nonton video aku, bantu aku cari cara kirim si bawang putih itu ke Pluto.